Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Catatan Sekolah. Cara menghitung volume gabungan bangun tabung dan kerucut. Oke. Jadi ini ada sebuah bangun di mana gabungan ini terdiri dari bangun tabung dan bangun kerucut. Dengan tabung jari-jari 5 cm dan kerucutnya sama jari-jari 5 cm, tinggi tabung 18 dan tinggi kerucutnya 12 cm ya. Nah, yang ditanyakan apa? Volume gabungan, berarti V gap, volume gabungan. Oke. Volume gabungan ini terdiri dari volume tabung ditambah volume kerucut, ya kan? Oke. Nah, volume tabung, maka ini sama dengan volume tabung itu terus rumusnya P dikali R pangkat 2 dikali tinggi ditambah volume kerucut apa rumusnya? 1 per 3 ya, 1 per 3 dikali P dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Oke, kita kurung buka, kurung tutup gini biar enggak riweh. Oke. Nah, di sini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 5 cm ya, berarti pi-nya kita gunakan 3,14 dikali 5 pangkat 2 dikali tinggi tabungnya adalah 18. Oke. Ditambah 1 per 3 dikali 3,14 dikali, ini kali aja deh, dikali jari-jarinya 5 pangkat 2 ya, dikali tinggi kerucutnya 12. Oke, kita sederhanakan dulu, 3 sama 12, ini dapat 4. Lanjut, nah ini 3,14 dikali, ini kan 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 dikali 18, kita hitung di sini dulu. 25 dikali 18, ini 0, dapat 4, 16, 20 ya. 1 dikali 5, 5, 1 dikali 2, 2, ini ditambahkan 0, 5, 4, berarti 405, 450 ya. Ya, 450. Ditambah ini 3,14 tetap 25, ini dikali 5 pangkat 2 kan 25. 25 nih. 25 kan ini 4 ya, tadi habis dibagi 3. Berarti 25 dikali 4 100. Oke. Sekarang kita kalikan 3,14 dengan 450. Maka ini sama aja dengan 314 dikali 45. 0 ini 2, 5 ini dapat 7, ini 15. 16 simpen 1, 4 ini dapat 5, 4 dikali 3 12. 0 13 simpen 1, 10 11 simpen 1, ini dapat 4, ini simpen 1. 1 4 1 3 0, ini kan baru 45, padahal kan 450, berarti 0-nya ditambah 1. Berarti 1 4 1 3 0 0, ada berapa angka di belakang koma? 1 2. Kita hitung 1 2. Oke, kita coret set. Nah, ditambah 3,14 dikali 100 berarti ya 314 dong. Oke. Berarti 1413 ditambah 314. 7271 berarti 1727, satuannya sentimeter pangkat 3. Gitu, teman-teman ya. Oke, paham ya? Nah, gitu cara menghitung volume gabungan. Jadi kalau volume gabungan ya tinggal dijumlahkan aja ya volumenya. Rumusnya kita tulis, kita masukkan jari-jarinya. Gitu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.